Pada pengujian kali ini membutuhkan sebanyak 200 ml air. Selanjutnya ada timbangan. Selanjutnya ada 100 gram tepung beras. Selanjutnya juga ada piring wadah dan juga sendok sebagai pengaduk. Selanjutnya, campurkan 100 gram tepung beras tadi dengan 200 ml air dan diaduk sampai rata. Sampel sebelum suhu 90 derajat Celcius. Berikut ini adalah sampel setelah di atas suhu 90 derajat Celcius. Selanjutnya, salah satu sampel yang berada di atas 90 derajat Celcius dimasukkan ke dalam kotak termometer. Lalu sebagian sampel di atas 90 derajat Celcius didiamkan pada suhu ruang. Sampel yang berada di bawah 90 derajat Celcius juga didiamkan pada suhu ruang.